Saudara, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan tunjukkan cara memasang silinder kop punya Honda Grand. Pertama kita lem pak kopnya, jangan banyak-banyak, pokoknya asalkan rata aja. Setelah kita lem balik-balik rata, kita pasang. Setelah itu biar kita ngetopkannya cepat, kita kira-kira ini shaker harus posisi di atas, posisi top. Nah, kira-kira segini. Kita pasang silinder topnya. Kita kasih obeng biar enggak masuk. Kita pasang dulu baut penahan sampingnya ini, jangan terlalu keras. Kita pasang tutupnya, kita kasih lem. Ini ada tandanya. Ini ada tanda panah. Nah, panah ini selalu di bawah, jangan sampai terbalik. Dan paknya ada benjolannya ini. Untuk benjolannya ini selalu ada di atas. Untuk Honda Supra Grand. Ini ada ring 4. Yang kuningan ini, yang tembaga ini kita taruh sebelah kanan bawah karena dia tempatnya mengalirnya oli biar tidak ngembes. Terus kita kerasi, untuk mengerasi kita silang, nggak boleh salah satu keras. Sudah keras, selesai. Kita tinggal lepaskan topnya. Jadi tadi tidak perlu kita rubah lagi. Oh, pas ini tandanya. Pas. Kita baut.
setelah keras buat empat ini baru yang ini di samping. Kita tutup noten asnya, kita kasih link. Ini asal tandanya, ini selalu di depan, ini di belakang, ini ada di depannya. Terus yang sana ada baut. Sudah selesai. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.